Jadi pernah. Ayo kita budayoi dulu ya Om ya. Ayo Dek Kibun, pelan-pelan aja Dek Kibun. Alon-alon Dek. Tapi gini loh sayang, ngidam sari itu termasuk harta karun yang dibikin oleh orang-orang Jawa ataupun leluhur kita. Dan wajib kita dilestarikan. Betul sekali. Dan ternyata harta karun itu tergantung siapa sing dudah, sing duweni ya kuwi sing bakal mulya. Ngono ya Om. Nyatane kok mulya ya Om ya. Nyatane kok nyanyi ngidam sari ya dibayar kok. Ya betul sih. Lah ya kuwi harta karun, Dek. Yo. Nalikoni, ya kan? Iya, iya, bener kok. Mau aku di... Dijarno ya? Ya orang, ya orang buat tutupin ya tutupin. Adek kibul kalau tak cubit loh. Di bawah apa no? Tak cubit. Cubit kok gini gitu? Gini. Iya. Ayo papi. Nalikoni roi jalo. Yeah.
jenenge campur sari ya tau pemenang lagu-lagu Jawa koyok ngono kuwi memang diciptakan khusus bisa dibikin maupun diiringi oleh genre apapun. Oh iya, berarti dimodernisasi kita bisa ya. Oh iya, jangan pernah malu untuk menyampaikan lagu-lagu enggak, sebagai malu. Hasil karya leluhur. Sudah. Loh, ngono. Padahal aslinya kena ngetoprak. Jadi kayaknya dodolan ketoprak toh. Dodolan ketoprak lagi. Lanjut. Ya. Lanjut. Dadaku sama biasa saya. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Lo didiannya Om Bagio kok luar biasa. Duh.